Bagi kalian penikmat alur film, kami punya karya sebuah review alur film sebagai rekomendasi film berkualitas segala genre, action, komedi, romance, film perang, dan kisah nyata, hingga film skifi. Nah, jika kalian tertarik, bisa gabung dan dukung channel kami, yaitu ABP Movie. Di sini, ABP Movie akan mereview segala alur film secara utuh yang akan menemani waktu luang kalian. Langsung saja, cek channel kami, ABP Movie. Linknya ada di deskripsi ya. Salam ABP Movie. Rekor memalukan Ole Gunnar Solskjaer selama melatih Manchester United. Di era Ole Gunnar Solskjaer, Manchester United mencatatkan beberapa rekor memalukan. Berikut perinciannya seperti dikutip dari Planet Football. Yang pertama, sebanyak 21% dari 63 kekalahan kandang Manchester United dalam sejarah Premier League terjadi di era Solskjaer, yaitu kalah 13 kali dari 55 pertandingan. Yang kedua, pada musim 2019-2020, MU membukukan start terburuk di Liga sejak 1986-1987, hanya mendulang 10 poin dari 9 pertandingan pembuka. Yang ketiga, pria asal Norwegia itu menjadi satu-satunya manajer MU yang kalah dalam pertandingan kandang di Eropa dengan selisih lebih dari 1 gol. Yang keempat, Tottenham Hotspur membukukan kemenangan terbesar atas MU di Old Trafford pada Oktober 2020 dengan mudah menang 6-1. Yang kelima, pada laga melawan Liverpool pada Oktober 2021, Setan Merah untuk kali pertama tertinggal 4 gol pada babak pertama untuk kali pertama dalam sejarah Premier League. Solskjaer menyaksikan kekalahan terbesar MU di kandang dari Liverpool dan kekalahan terbesar mereka melawan The Reds sejak 1895-7. Kekalahan 0-5 dari Liverpool, kekalahan membuat Manchester United kebobolan 5 gol di kandang sendiri tanpa mencetak gol untuk pertama kalinya sejak 1955. 8. MU kalah 7 kali di Premier League dengan kebobolan 4 gol atau lebih dan 3 diantaranya terjadi di era Solskjaer. 9. MU hanya membukukan 4 sentuhan di kotak penalti lawan saat kekalahan 0-2 dari Manchester City pada November 2021. Itu angka terendah yang mereka catatkan sejak Opta mulai mengumpulkan data sejak musim 2008-2009. 10. The Red Devils belum pernah mengukir clean sheet dalam 14 laga kandang terakhir, rentetan terpanjang sejak 1959. 11. Meskipun 2021 belum selesai, MU sudah kalah 8 kali di kandang pada semua kompetisi di 1 tahun untuk kali pertama sejak 1989. 12. Selama era Solskjaer, Crystal Palace mengalahkan MU di Old Trafford dalam 2 musim beruntun untuk pertama kali dalam sejarah mereka. Yang ke-13, dalam beberapa musim terakhir, Burnley mencatatkan kemenangan pertama di Old Trafford sejak 1962, sedangkan Sheffield United mengklaim kemenangan pertama di Old Trafford sejak 1973. MU butuh sosok pemain yang bisa marahi para pemain, Roy Keane menjadi sosok yang sangat cocok. Manchester United saat ini tengah mengalami periode yang sulit. Menurut ex-MU Paul Parker, Ole Gunnar Solskjaer perlu lebih keras dengan para pemainnya. Parker merasakan Solskjaer dan staf pelatihnya seperti Michael Carrick dan juga Mike Phelan perlu lebih vokal ketika menemukan pemain yang melakukan kesalahan. Dia membutuhkan seseorang di sampingnya yang bisa membantunya meningkatkan skuad. Mulai berteriak kepada individu, mulailah berteriak kepada orang-orang, kata Parker kepada Beth Fred. Kita berada di dunia sekarang di mana orang tidak bisa meneriaki orang karena mereka akan marah. Cari tahu tentang mereka, buat mereka kesal, dan katakan yang sebenarnya tentang permainan mereka. Itu akan menyakitkan. Roy Keane akan menyebut Anda sampah pada Senin pagi. Di tim United saat ini tidak ada yang berteriak dengan mereka. Lanjutnya, Luke Shaw membuat kesalahan besar dalam derby yang seharusnya bisa dia selesaikan. Itu tidak mudah dari dia, tetapi selesai dengan dia. Ole harus lebih kuat, tetapi dia membutuhkan seseorang yang berpengalaman dengan perawakannya lebih di ruang ganti yang bekerja sebagai asistennya. Dia adalah pelatih kepala. Saran untuk Ole, coba rombak staf pelatihnya. Ole Gunnar Solskjaer masih kesulitan di Manchester United. Ada saran agar manajer Norwegia itu merombak stafnya. Solskjaer menjadi sorotan di MU saat ini.
Pria 48 tahun itu masih belum bisa membawa setan merah untuk bersaing. Di Liga Inggris, MU masih tertahan di peringkat ke-6 klasemen Liga Inggris. Solskjaer bahkan nyaris terancam dipecat karena situasi itu. Dan kini ada saran buat mantan striker MU itu untuk merombak skuadnya agar bisa bersaing. Saat ini, Ole Gunnar Solskjaer punya asisten pelatih dari Michael Carrick, Kieran McKenna, dan Mike Phelan. Hanya Phelan yang terbilang berpengalaman sebab sudah bekerja sejak era Sir Alex Ferguson. Anda hanya perlu melihat rambutnya. Ole hanya bisa melewatinya dengan stafnya dan kemudian dengan menempatkan para pemain di jalur yang benar, kata Sam Allardyce, ex-manager Inggris dilansir Mirror. Staf Anda harus tahu dengan tepat permainan mereka. Kami mendapatkan semua kritik dan pujian sebagai manajer, tetapi jika Anda tidak memiliki staf yang tepat, saya tidak bisa melakukannya tanpa staf saya. Ini alasan Rodgers cocok untuk gantikan Solskjaer di Manchester United. Mantan striker Manchester United, Dimitar Berbatov, merasa sangat yakin Brendan Rodgers memiliki kapabilitas untuk menggantikan Ole Gunnar Solskjaer di Old Trafford. Ada beberapa nama yang dilaporkan bakal menggantikan Solskjaer di Manchester United, salah satunya adalah manajer Leicester City, Brendan Rodgers. Berbatov sangat setuju apabila Rodgers menggantikan Solskjaer di United. Dia menilai pria asal Skotlandia tersebut punya kapabilitas untuk menangani tim sebesar Setan Merah. Brendan Rodgers melakukan pekerjaan dengan sangat baik di Leicester City, kata Berbatov kepada Betfair. Dia punya resume-nya. Terkadang saya agak lelah membicarakan rumor, apakah itu akan terjadi atau tidak, dan berapa banyak manajer yang telah kita bicarakan tentang siapa yang akan menggantikan Ole. Kita semua perlu menunggu dan melihat apa yang terjadi antara sekarang dan akhir musim, bagaimana musim berjalan karena banyak yang bisa terjadi antara sekarang dan juga Mei. Jelas bahwasanya Dewan Direksi mempercayainya, pertanyaannya adalah apakah mereka akan menyerah pada opini publik dan para penggemar tentang saatnya Ole diganti, apakah mereka akan menyerah atau berdiri di belakangnya. Ini akan menarik, ini menunjukkan kepada Anda bahwasanya pendapat dan dukungan untuk Ole bergeser ke arah yang berlawanan. Saya yakin dia bisa memahaminya karena ketika Anda kalah, itu terjadi, manajer yang disalahkan. Saya yakin pada satu titik semakin banyak pendapat yang akan datang, menyuarakan bahwa Ole harus diganti dan pada akhirnya itu akan diganti. Solskjaer mau geser Sancho jadi wingback, Ronaldo gak jadi back tengah sekalian. Rencana manajer MU, Solskjaer untuk menjadikan Jadon Sancho sebagai wingback mendapat kritik dari Danny Mills. Ex-Manchester City itu menilai keputusan tersebut sangat konyol. Belakangan, Solskjaer mulai mematenkan skema 3-5-2 di timnya. Sancho pun bakal dijadikan sebagai wingback agar bisa bermain di skema tersebut. Mills tidak habis pikir dengan rencana Solskjaer yang ingin memainkan Sancho sebagai wingback. Pasalnya sang pemain tidak cukup andal dalam bertahan. Semoga berhasil mengubahnya menjadi back sayap. Dia tidak terlalu banyak bermain untuk Inggris di Euro karena saya pikir dia tidak cukup andal dalam bertahan. Dortmund tidak pernah memainkannya di sana. Anda membeli seorang pemain sayap yang akan menciptakan peluang dan mencetak gol. Tiba-tiba Anda memainkannya sebagai back sayap dengan pertahanan yang luar biasa bocor. Benarkah? Itu hampir merupakan pelanggaran yang bisa dipecat. Haruskah kita menempatkan Ronaldo di bek tengah karena dia bisa menyundul bola? Saya pikir dia bisa menyundul bola lebih baik daripada bek tengah saat ini. Jadi haruskah mereka menempatkannya di bek tengah? Kata Mills kepada Football Insider.